Sekarang tanggal berapa, Pak Dev? Tanggal 27. Ini kita buat oret-oretan baru. Ini udah 7 kali tak perbarui. Gagal-gagal, akhirnya mengerucut. Posisi kita kan di sini, Pak Dev. Posisi kita sekarang. Tadi harusnya kan kita mau lewat sini, tapi karena apa namanya takut gak buat naik, akhirnya kita lewat sini. Nanti ketemunya sama di sini. Yang kita cari sebelumnya itu kan di sini, Odet. Nah, posisinya di sini. Yang berminggu-minggu ini, satu bulan ini. Terus kita mengerucut ke sini. Sebagian mengerucut ke sini. Nah, saya targetnya di sini, Odet. 1.500. Naik dari 1.500 ke 1.400, 1.500, 1.600 ini, Pak Dek, target utama kita. Karena tongkat di sini, Pak Dek. Nah, target kita sebelumnya itu di bawahnya, Pak Dek. Nah, nyebar di sini ini. Nah, sekarang kita balik ke atasnya, Pak Dek. Saya prediksi anak ini ada di sini, Pak. Semakin mengerucut di sini. 1.600 sekian. Ya. Tapi patokannya di atas 1.600 ke atas. Tapi masalahnya ya, masalahnya itu ada satu di sini. Ini adalah hulu dari tukat Yemade ini, Pak. Tukat Yemade ini, tukat Duwalem ini. Jadi dari beberapa jurang di sini ini ada 16, ya, 16 jurang berjajar gini. Tapi yang paling dalam itu tukat Yemade ini, nah, di bawah sini ini. Ini yang jadi masalah, permasalahan utama di sini kita akses ke sana. Aja. Akses pertama, kedua, kalau sampai hujan, nanti muka-muka hari ini nggak hujan. Kalau sampai hujan, ada tanda hujan, kita nggak lanjut tadi. Kita harus turun karena di sini akan jadi banjir. Bahaya jalan. Sekali ya. Kemarin, wih, airnya ini kayak air terjun langsung keras ya. Datangnya tuh tiba-tiba gitu, Pak. Kita harus menghindar kalau ada tanda-tanda hujan, pertama. Terus kedua, kita ini nggak langsung menuju ke jurang, Pak. Harus melipir dari atas, bisa balik ke sini. Atau nanti kita ke sini, balik ke sini. Tapi kalau dari yang saya pelajari tadi, di jalan saya pikir-pikir itu kayaknya kita ambil di sini. Ambil yang jalur yang pertama kita telusuri dulu. Persis nanti di atas tongkat lah di sini ini saya waktu di titik ini nyari thermal yang warna biru dulu itu thermal biru yang buat acuan nyari itu sekarang kita coba balik ke sini tapi tujuan pertama ke sini tapi di sini ini ada tantangan yaitu melipir di jurang semoga lah temen satu lewat sini pada tanda lewat sini nanti ketemu di sini nanti kita ketemu di atas karena dia langsung ke puncak Pedaton turun ke sini karena nggak bisa nyebrang dari sini terlalu resiko ya ayo kita coba berangkat semoga semesta ini di sini mengizinkan hari ini hari ke 33 33 atau 32 33 kayaknya nanti bisa dikoreksi nanti semoga lah ini kita masukin dulu semoga hari ini ada titik keberhasilan nanti kalau ada kita hubungi orang lokal di sini ya semoga lah karena kita nggak bisa sendiri dan cari titik aja ya kalau memang benar-benar yakin ada posisi di situ kita panggil orang kampung terutama Pak Dut tadi Pak Dut Kari tadi ya. Sekarang kita cuman berdua guys sama Pak Dut nih biru oh biasanya ber 10 lebih kita sekarang berdua bertiga
teman udah di atas. Cobalah. Kita hanya berusaha. Semoga ada keajaiban, guys. Sudah satu bulan lebih. Masuknya lewat ini kemarin harus. Ini. Yo. Tapi kita enggak ke situ. Udah sering kita lewati ini. 4 kali harus. Tapi kita itu juga patut curiganya kan gini, kita lewat tiba-tiba anak ini meringkuk di ya, itu harus peka. Peka ini padut, terutama apa itu? Hijau padut, hijau iya persis kayak kayak ini kayak apa namanya pohon paku ini, susah nyarinya. Tapi kita pekain dulu ya, mulai ini ke bahu lalat sama perasaan. Kalau ada gitu kan perasaan ini gimana gitu, Pak? Mendekam. Yuk, cobalah. Tapi kita enggak ke sini ya. Ini udah sering. Hujan deras dari malam ini sepertinya. Semoga nggak hujan hari ini. Oh ini dapat. Ambu ah. Latar. Jangan dapat. Oh udah dipotong ini tapi nggak ambruk semua total. Dia punya ini loh, Adit. Oh, bulunya di situ, Adit. Di tangkai. Di baliknya. Ah. Masuk mata. Kalau yang lebih ganas yang daunnya lebar dia. Iya. Namanya Lateng Gidang. Pohonnya sebesar ini, Adit. Sampai sekarang belum sembuh. Udah, tapi udah agak kempes tangan. Bengkak. Berapa hari? Udah 2 minggu. Ini kita susuri. Ini aja udah pecah 2, 3, 4 sudah. Jalur ini. Ini, lihat. Ini kok banyak? Ini bang. Tumbang. Oh ini bekas pohon tumbang ya. Kayu. Ini semua tembusnya ke Tukat Yemadi. Enggak ada bau apapun. Tapi baunya udah nggak nyengat dong, berarti ya? Udah sebulan kan. Ya. Kita perlu keajaiban. Ayolah, semesta. Yang perempuan, yang betina. Oh, itu dua. Yang jantan. Lari. Hijau. Ayam hijau. Oh, ada anaknya, Madet. Ada anaknya. Wah,
cepat itu. Ini. Kalau kijangnya nyari dataran rendah dia. Iya, kalau yang tinggi malah jarang dia lebih coba nyari makan di sini. Semakin curam dia jarang banget. Yang agak rata-rata gini. Ya. Ayo cerah-cerah. Ini lagi pada loh, udah disusuri. Ya. Hitung aja udah berapa? 5. Pecahan. Kenapa enggak dikasih tanda? Ini sudah dilewati, ini sudah lewat. Warna-warnanya bedain. Harusnya ya. Tapi kita ini ingat-ingat aja. Kalau dikasih tanda, takutnya malah menyesatkan orang yang mau kesini, Pak. Iya. Hai. Karena rata-rata ke jurang, Pak. 5. Di sini ini ada lagi. Depan ini. Tapi ini kepura. Ya. Ini. Ini. Pura ini. Sini. Wood. Jalannya lewat mana? Iya. Tapi bisa muter. Karena ini cari jalan pintas. Nanti mampir ke puranya. Tapi gak bawa canang. Saya bawa canang. Oh. Gak ada tanda bahwa apa. Oh, ini udah. Kita lihat. Ini di jalan. Terus. Ini curam, curam sekali ya. Itu lerengnya. Ya. Punggungnya. Itu yang tembus ke Batu Madak.